juta kilometer jauh dari bumi, ada seorang anak manusia yang terjatuh dari langit. Dia keluar dari tabung saat menghantam bumi. Dia datang untuk meningkatkan rasa kepedulian, rasa silih asih, silih asa, dan silih asu. Dialah Super Du. Fasilitas publik mesti alus-alus. Hendi coret-coret deh ini. Hei, pernah naon antum? Ada nih. Aduh, antum bercoret-coret deh nya. Di dia mesti awu ya teh fasilitas umum karek di benerkan. Yang lain mau sate. Lain masalah-masalah, iya fasilitas umum, menang ngechat, amari. Baik, weh. Saya kemana? Milu. Milu, kurang. Nama kan udah melihat berkarya tuh harus di mana tempatnya. Nah, sekarang saya sudah bersama Akang ini. Jadi nanti Akang ini yang menjelaskan harus karya tuh harus seperti apa. Sebenarnya lah, kalau saya sih apresiasi dulu ya. Artinya si Akang itu punya satu bentuk energi, satu karya seni yang ada di dalam dirinya. Karena sebagai seniman itu nggak hanya bisa menghasilkan karya, tapi bagaimana kita bisa menghargai karya orang lain. Nah, kalau saya akan suka graffiti atau mural, bahwa di Bandung itu punya kreativitas tinggi anak-anaknya gitu, melukis di lukisan yang lain gitu, dan itu jadi persoalan gitu. Ya, dia nanti Pak mau berkarya di sini boleh tidak? Oh iya, ini kan terbuka. Terbuka. Ini hasil anak-anak ya, hasil anak-anak Niko, masih anak-anak Bupi, Teddy. Tuh kan, enak mah. Sok ada kadia mah kadia, kayak coret-coret banyak. Oke, siap. Kayak Ma Arbi kadia bang. Siap. Siap.